Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Jadi kali ini kita belajarnya lewat video saja karena sesuai dengan anjuran pemerintah kalian disuruh belajar di rumah dan juga stay at home. Jadi Lause sediakan video ini buat kalian belajar di rumah. Jadi misalnya nanti kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kalimat-kalimat yang kurang jelas, boleh WA ke Lause, tanya ke Lause. Oke, materi kita kali ini adalah kata kang dan kang cai. Kang dan kang cai. Kang artinya barusan, baru saja. Kang cai juga barusan, baru saja, sama saja. Kang dan kang cai, ini kita belajarnya persamaan dan perbedaan katanya. Yaitu perbedaan kata kang dan kang cai. Kang baru saja, kang cai juga baru saja. Ini kita mulai dari persamaan dulu. Persamaan kata kang dan kang cai, yaitu keduanya menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang belum lama terjadi dan dapat bertindak sebagai keterangan. Yaitu kata kang dan kang cai, persamaannya keduanya menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang belum lama terjadi dan dapat bertindak sebagai keterangan. Contohnya adalah Ni mama kang ta dian hua. Ni mama kang ta dian hua. Ni mama kang ta dian hua. Ni mama, mama kamu, kang baru saja ta dian hua. Menelpon. Ni mama kang ta dian hua. Mama kamu baru saja menelpon. Oke, berikutnya Ni mama kang cai ta dian hua. Ni mama kang cai ta dian hua. Ni mama, mama kamu, kang cai baru saja ta dian hua. Menelpon. Ni mama kang cai ta dian hua. Oke. Yang berikutnya adalah wo gang gei papa da le yi ge dian hua. Wo gang gei papa da le yi ge dian hua. Wo gang, saya baru saja gei papa da le yi ge dian hua. Saya baru saja menelpon papa. Gang cai, wo gang cai gei papa da le yi ge dian hua. Wo gang cai gei papa da le yi ge dian hua. Oke. Itu adalah persamaan kata kang dan kang cai. Kang dan kang cai, keduanya menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang belum lama terjadi dan dapat bertindak sebagai keterangan. Ini yang baru saja terjadi, jadi menggunakan kata kang dan kang cai, barusan, barusan. Ya. Nah, di situ adalah persamaannya, sekarang kita belajar perbedaannya. Perbedaan yang pertama, kang dengan kang cai. Adalah kang adalah kata keterangan hanya dapat diletakkan sesudah subjek sebelum kata kerja. Ingat ya, kang adalah kata keterangan hanya dapat diletakkan sesudah subjek sebelum kata kerja. Jadi subjek kang, habis itu kata kerja, terus kata keterangan lainnya. Contohnya adalah wo gang kan le you xiang mei you xin you jian. 我刚看了邮箱，没有新邮件。 我, saya, ini subjeknya. Habis itu kang, setelah itu kata kerjanya kan, melihat. 我刚看了邮箱。 我刚看了邮箱。 Saya baru saja melihat email. 没有新邮件。 没有新邮件。 Tidak ada email baru. 我刚看了
you xiang mei you xin you jian. Saya baru saja melihat email, tidak ada email baru. Oke, berikutnya adalah 我刚吃一个苹果. 我, saya, di sini subjeknya, serta itu kan, habis itu kata kerjanya, 吃, makan. 我刚吃一个苹果. Ini kata keterangannya, 一个苹果, sebuah apel. 我刚吃一个苹果. Saya barusan makan satu buah apel. Berikutnya lagi. Oke, di situ perbedaan yang pertama, kang dengan kang cai. Sekarang kita lihat kang cai-nya. Kang cai adalah kata benda waktu yang dapat diletakkan sebelum atau sesudah subjek. Jadi kang cai dapat diletakkan sebelum dan sesudah subjek. Sedangkan kang tadi hanya boleh diletakkan sesudah subjek, sebelum kata kerja. Oke, kang cai bisa diletakkan sebelum atau sesudah subjek. Contoh yang pertama adalah 我刚才去洗手间了。我刚才去洗手间了。我, saya, subjeknya, 刚才, barusan, 去, pergi, 洗手间, kamar mandi. 我刚才去洗手间了。 Saya barusan pergi ke kamar mandi. Dengan kalimat yang sama, jadi kang cai-nya boleh diletakkan sebelum subjek. Contohnya, 刚才我去洗手间了。刚才我去洗手间了。刚才-nya di depan subjek, 刚才我去洗手间了. Ini artinya sama dengan yang tadi, barusan saya pergi ke kamar mandi. Jadi kang cai yang di sini, kang cai-nya boleh diletakkan sebelum dan sesudah subjek. Contoh yang berikutnya, ta kang cai lai zao wo, ta kang cai lai zao wo. Ta subjek, habis itu kang cai, lai kata kerjanya, zao wo, mencari saya. Ta kang cai lai zao wo, dia barusan datang mencari saya. Ta kang cai lai zao wo. Dengan kalimat yang sama, kang cai-nya boleh diletakkan di depan subjek. Subjeknya tadi apa? Ta, ya. Subjeknya tadi ta, dia. Jadi kang cai-nya boleh diletakkan di depan kata ta, kata dia. Ini contohnya adalah kang cai ta lai zao wo. Kang cai ta lai zao wo. Kang cai barusan, ta subjeknya dia, lai datang, zao wo mencari saya. Kang cai ta lai zao wo, ini dengan kalimat yang sama yang tadi, yaitu ta kang cai lai zao wo. Jadi kang cai-nya boleh diletakkan setelah kata subjek dan sebelum subjek. Ini perbedaan dengan kata kang yang tadi hanya boleh diletakkan setelah subjek. Oke, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kang digunakan untuk mengekspresikan waktu, sedangkan kang cai tidak. Jadi kang cai itu tidak untuk mengekspresikan waktu. Contohnya, 我上个月刚结婚. 我, saya, 上个月, ini untuk menyatakan waktu. 上个月 itu bulan kemarin. 我上个月, saya bulan kemarin, kang baru saja 结婚, menikah. 我上个月刚结婚, saya bulan kemarin baru menikah. 我上个月刚结婚. Berikutnya adalah 他上个星期刚回来. 他上个星期刚回来. 他, dia, 上个星期, minggu lalu, kang baru saja 回来, kembali. 他上个星期刚回来. Dia, minggu lalu, baru saja kembali. Perbedaan yang ketiga adalah kalimat yang menggunakan kata kang di belakang kata kerja dapat diikuti oleh durasi waktu, sedangkan kang cai tidak. Contohnya, ta kang lai yi hua, ta kang lai yi hua. Ta, dia, kang baru saja, lai datang, yi hua sebentar. Nah, di sini adalah durasi waktunya atau yi hua sebentar. Ta kang lai yi hua, dia barusan datang sebentar. Di sini adalah perbedaan yang ketiga. Kalau kang cai tidak boleh menggunakan durasi waktu di sini. Kalau kang boleh. Oke. Perbedaan yang keempat adalah kang cai dapat diikuti oleh bentuk kata negatif, sedangkan kang tidak bisa. Oke, sekali lagi ya. Perbedaan yang keempat, kang cai dapat diikuti oleh bentuk kata negatif,
sedangkan kang tidak bisa. Contohnya, ni wei sheme kang cai bu shuo, xian zai cai shuo. Kamu kenapa barusan tidak ngomong? Xian zai cai shuo, sekarang baru ngomong. Ni wei sheme kang cai bu shuo, xian zai cai shuo. Kamu kenapa barusan tidak ngomong, sekarang baru ngomong? Ni kamu wei sheme mengapa kang cai barusan? Bu tidak, kata negatifnya shuo bicara. Kamu kenapa tadi tidak bicara? Xian zai cai shuo, xian zai sekarang, cai baru, shuo ngomong. Oke. Terus kalimat berikutnya. Ta wei sheme gang cai bu lai? Ta wei sheme gang cai bu lai? Ta dia wei sheme mengapa gang cai barusan bu tidak, kata negatifnya lai datang. Jadi, ta wei sheme gang cai bu lai? Dia mengapa barusan tidak datang? Atau mengapa dia tadi tidak datang? Ta wei sheme gang cai bu lai? Jadi di sini kata negatifnya adalah bu lai, tidak datang. Jadi untuk kalimat kata kang di sini tidak boleh menggunakan kata negatif. Contoh yang berikutnya adalah ni wei sheme gang cai bu che fan? Ni wei sheme gang cai bu che fan? Ni kamu wei sheme mengapa gang cai barusan atau tadi bu che fan, tidak makan. Jadi di sini ada kata negatifnya bu, bu che fan, tidak makan. Ni wei sheme gang cai bu che fan? Kenapa kamu barusan tidak makan? Di sini tadi kita belajar menggunakan kata kang dan kang cai, persamaan dan perbedaannya. Pelajari kembali video ini. Nanti misalnya kalau ada yang kurang jelas, boleh WA ke Lause, tanya ke Lause. Oke, okay. Cie-cie.